Minyak urang aring adalah salah satu minyak tradisional yang sudah sangat terkenal di Indonesia dan sudah digunakan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala untuk merawat rambut mereka. Minyak ini sendiri sebenarnya berasal dari daun urang aring, daun yang banyak tumbuh di negara tropis. Karena banyak tumbuh di negara tropis, tentu Indonesia juga termasuk. Ya, di Indonesia memang terdapat banyak tanaman urang aring ini dan banyak juga produk yang berasal dari daun urang aring ini seperti minyak rambut urang aring misalnya. Minyak urang aring ini dapat kita beli dengan mudah karena sudah banyak di pasaran dan di toko-toko di pinggir jalan yang menjualnya. Harganya pun terbilang sangat murah. Selain mudah didapat dan harganya yang murah, minyak ini juga memiliki banyak sekali manfaat terutama untuk rambut. Berikut ini 10 manfaat minyak urang aring untuk rambut. 1. Menghilangkan uban. Salah satu manfaat yang dimiliki minyak urang aring untuk rambut adalah dapat menghilangkan uban pada rambut. Uban saat ini memang menjadi masalah tersendiri karena tidak hanya muncul pada orang yang sudah tua saja, tapi juga muncul pada orang yang masih muda dan hal tersebut membuat orang yang masih muda terlihat tua. Untuk menghilangkan uban tersebut, kamu dapat memanfaatkan minyak urang aring ini. 2. Menghitamkan rambut. Selain menghilangkan uban, minyak urang aring juga dapat membuat rambut menjadi lebih hitam sehingga terlihat lebih sehat. Di saat rambut terpapar sinar matahari dalam waktu lama, biasanya rambut akan mulai berwarna kemerahan dan hal tersebut tentu tidak terlalu baik untuk rambut itu sendiri. Untuk kembali menghitamkannya, kamu pun dapat memanfaatkan minyak urang aring ini. Minyak ini memiliki kandungan zat penghitam yang bukan hanya dapat menutup uban, tapi juga dapat menutup rambut kemerahan akibat paparan sinar matahari. 3. Mengatasi rambut kering. Rambut kering juga merupakan masalah yang sering terjadi pada rambut dan masalah ini akan membuat rambut terlihat buruk dan tidak sehat. Untuk mengatasi masalah ini sebenarnya tidak sulit, hanya dengan membasuh rambut dan mengoleskan minyak rambut yang dijual di pasaran pun sudah dapat mengatasi masalah rambut kering ini dan membuat rambut kembali terlihat segar. Tapi biasanya rambut yang terlihat segar hanya dengan membasuh rambut dan menggunakan minyak rambut biasa tidak akan bertahan lama. Mungkin 1 atau 2 jam sudah kembali menjadi kering apalagi kalau sedang terpapar sinar matahari. Nah, agar kesegaran rambut menjadi lebih lama, kamu bisa mencoba menggunakan minyak urang aring ini sebagai minyak rambut. Menurut pengalaman saya, saat menggunakan minyak urang aring sebagai minyak rambut, kesegaran rambut akan bertahan jauh lebih lama dibanding minyak rambut lainnya. Biasanya rambut akan tetap terlihat segar dan berkilau hingga 2 hari lebih hanya dengan sekali pemakaian. 4. Mengatasi rambut rontok. Selain rambut kering, rambut rontok juga merupakan masalah yang sering terjadi pada rambut apabila rambut tersebut tidak sehat. Untuk mengatasi masalah tersebut, minyak urang aring merupakan pilihan yang paling bagus dan paling tepat. Hal ini dikarenakan minyak ini memiliki banyak kandungan nutrisi dan vitamin yang sangat bagus untuk merawat rambut dan membuat rambut menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah rontok. 5. Menyuburkan rambut. Manfaat lainnya dari minyak urang aring untuk rambut adalah dapat membuat rambut menjadi lebih subur dan sehat sehingga pertumbuhan rambut pun menjadi lebih cepat. Biasanya orang-orang akan menggunakan minyak urang aring ini terhadap rambut bayi agar pertumbuhan rambut bayi menjadi lebih cepat. Tapi kamu pun yang ingin membuat rambut menjadi lebih subur dan mempercepat pertumbuhan rambut juga bisa menggunakan minyak urang aring ini. 6. Menghilangkan ketombe. Ketombe juga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada rambut siapa saja dan permasalahan dengan ketombe ini juga cukup sulit diatasi. Namun kamu tidak perlu khawatir, meski sulit diatasi, tapi jika menggunakan minyak urang aring, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan mudah. Yang perlu kamu lakukan untuk menghilangkan ketombe dengan minyak urang aring adalah mengoleskan minyak urang aring tersebut ke rambut dan kulit kepala sambil memijat-mijatnya. Beberapa saat setelah mengoleskan minyak urang aring ke rambut, ketombe biasanya akan hilang atau terlepas dengan sendirinya dari rambut. Baca juga.
12. Cara menghilangkan ketombe secara alami dengan mudah. 7. Memanjangkan rambut. Seperti yang disebutkan di atas, minyak urang aring dapat membuat rambut menjadi lebih subur dan hal tersebut tentu saja akan membuat rambut menjadi lebih panjang dalam waktu yang lebih cepat. Hal ini tentu tak lepas dari berbagai nutrisi dan vitamin yang dimiliki oleh minyak urang aring. Untuk memanjangkan rambut dengan minyak urang aring sangatlah mudah, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengoleskan minyak ini ke rambut seperti halnya dengan menggunakan minyak rambut. 8. Menebalkan rambut. Selain dapat memanjangkan rambut, minyak urang aring dengan berbagai kandungan nutrisi dan vitamin yang dimilikinya juga dapat membantu menebalkan rambut yang tipis. Dengan rambut yang tebal, seseorang terutama wanita akan terlihat lebih cantik. Cara menebalkan rambut dengan minyak urang aring sama dengan cara memanjangkan rambut, yaitu dengan cara mengoleskan minyak urang aring ini ke rambut. 9. Bermanfaat untuk alis. Tidak hanya bermanfaat untuk rambut kepala saja, manfaat yang dimiliki minyak urang aring juga berlaku untuk alis mata. Kalau minyak urang aring dapat menyuburkan rambut, begitu juga dengan alis mata akan menjadi lebih subur apabila diolesi minyak urang aring. Hal ini tentu saja karena alis mata adalah bagian tubuh yang mirip dengan rambut. 10. Mendinginkan kepala. Selain manfaat-manfaat yang sudah disebutkan di atas, manfaat berikutnya yang dimiliki minyak urang aring adalah dapat mendinginkan kepala. Yang perlu kamu lakukan untuk mendinginkan kepala dengan minyak urang aring hanyalah dengan menggunakannya sebagai minyak rambut. Ketika dioleskan ke rambut, minyak urang aring akan membuat rambut menjadi segar dan hal tersebut membuat kepala juga ikut segar dan terasa dingin. Dengan kepala yang dingin, biasanya seseorang akan lebih mudah berpikir dan bekerja pun akan terasa lebih nyaman. Nah, itulah 10 manfaat minyak urang aring untuk rambut yang lebih cantik dan sehat. Sesudah mengetahui manfaat dari minyak urang aring, mungkin kamu juga ingin tahu bagaimana cara membuatnya. Ya, meskipun sudah banyak dijual di pasaran, tapi tidak ada salahnya untuk mengetahui cara membuat minyak tradisional yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala ini. Berikut ini cara membuat minyak urang aring. Pertama, sediakan terlebih dahulu daun urang aring beberapa lembar. Setelah tersedia, masukkan daun tersebut ke dalam wadah. Berikutnya tambahkan air secukupnya saja dan biarkan daun tersebut terendam. Saat daun urang aring terendam, remas-remaslah daun tersebut hingga mengeluarkan sari yang akan langsung tercampur dengan air. Kalau air sudah bercampur rata dengan sari dari daun urang aring, itu berarti minyak urang aring sudah jadi dan sudah dapat digunakan untuk rambut. Itulah cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membuat minyak urang aring sendiri. Nah, demikianlah artikel mengenai manfaat minyak urang aring untuk rambut dan cara membuatnya.